Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joabat Jackson, yang dimana ada sebuah kabar terbaru dari Joabat Jackson dan juga keluarganya ya guys. Dan tentu saja hal tersebut dibikin oleh Cinta Brian, yang dimana pada waktu itu ada sebuah video kebersamaan antara Joabat Jackson dan juga Cinta Brian yang kembali menjadi viral. Memang video tersebut sudah lama beredar ya guys, namun kali ini video tersebut akhirnya ada seseorang yang meng-up lagi sehingga video itu viral kembali dan tentu saja menuai komentar-komentar pedas dari para netizen. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan kepada Cinta Brian, yang dimana Cinta Brian masih belum bisa mengatakan hal yang sebenarnya terhadap Joabat Jackson tentang hubungan dan juga kedekatannya. Bahkan isu yang dimana pun mereka terlihat nampak begitu menjauh satu sama lainnya. Beredarnya video tersebut tentu saja membuat sang ibunda dari Joabat Jackson yaitu Mommy Anti angkat bicara perihal video yang saat ini tengah viral tersebut. Nah sahabat Mimin, tentu saja Mommy Anti di situ sangat begitu merubah sikapnya terhadap Cinta Brian, karena bagaimanapun Cinta Brian seolah-olah mempermainkan perasaan putri kesayangannya yaitu Joabat Jackson. Di sisi lain, sepertinya Cinta Brian memang menaruh harapan dan juga menaruh rasa cinta yang amat begitu mendalam terhadap Joabat Jackson. Namun tidak dapat dipungkiri kebersamaan dan rasa cinta tersebut berhasil ditepis dikarenakan kedekatan Cinta Brian bersama dengan wanita lain. Dengan beredarnya video Joabat Jackson dan juga Cinta Brian ketika mereka bermain sinetron dalam buku harian seorang istri, membuat Mommy Anti di sini nampak begitu geram dan juga kesal ya guys, karena bagi Mommy Anti video yang sudah lama dan juga sudah tidak pantas di-up lagi seharusnya tidak bisa kembali viral, dikarenakan saat ini Joabat Jackson tengah sibuk meniti karirnya dan tidak ingin terbebani oleh video-video yang tidak mengenakan di publik, ungkap dari Mommy Anti. Nah itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan saat ini, kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.